Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan mengucapkan banyak-banyak maaf karena 2 hari saya tidak memberi kabar dan informasi harga cabai dikarenakan Gmail saya itu error, saudara. Gmail saya itu error, nggak bisa dibuka semuanya. Dari Google nggak bisa dibuka, YouTube nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka itu hanya WA, Instagram, dan Facebook. Aduh, itu benar-benar saya galau sekali. Di satu sisi saya juga tidak bisa memberikan informasi harga cabai karena bagaimana saya mau mengupload video. Error semua toh. Saya benar-benar minta maaf ini 2 hari atau lebih saya kurang paham karena saya semenjak Gmail saya itu Gmail saya error itu saya tidak membuka HP sama sekali. Aduh, galau tingkat kecamatan. Untuk harga cabai ini saya sudah ada daftar. Jadi saya juga akan memberikannya ini cabai, harga cabai per tanggal 20 Maret tahun 2022. Oke, untuk rawit hijau lalap sendiri harga eceran itu di angka 33.000. Kemudian untuk rawit putih itu ada penurunan tanggal 18 itu harganya 15.000 untuk acaranya. Sedangkan kemarin itu tanggal 20 harga acaranya di angka 13. Untuk RM rawit merah juga mengalami penurunan harga acaranya di angka 37.000. Untuk keriting merah sendiri malah naik. Tanggal 20 itu 20 Maret harga ecerannya di angka 37. Untuk yang keriting hijau turun ecerannya di angka 17.000. Untuk HC merah besar atau teropong merah ini ya, harga ecerannya itu naik 35.000 tanggal 20 Maret ya. Untuk yang teropong hijau sendiri harga ecerannya di angka 15.000. Nah, itu sedikit informasi dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat dan mohon maaf saya telat 2 hari. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke informasi harga cabai terbaru kembali. Saya akan update untuk Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.